Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Henny Lindsay. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di video kali ini aku mau review sesuatu guys. Ya kalian udah lihat lah ya di thumbnail aku. Nih, jadi aku tuh punya ini. Apaan nih? Ini tuh extra virgin olive oil ya, dari Nutrifarm. Aku beli yang ukurannya 500 ml. Harganya 50 ribuan aja sih, murah banget ya. Kalau kalian mau beli, klik link yang ada di deskripsi ya. Jadi ini kan minyak zaitun ya. Kalau di sini sih tulisan manfaatnya ya, baik buat kesehatan. Terus ini tuh sumber antioksidan dan lemak tak jenuh, mampu menurunkan resiko penyakit jantung dan menjaga kulit biar tetap sehat dan lembut gitu. Dan ini tuh bisa diminum ya guys, bisa diminum, bisa diolesin ke kulit gitu. Dan aku mau cobain. Aku juga baru pertama kali mau konsumsi minyak zaitun ini. Kira-kira rasanya gimana ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aku buka ya. Bismillah. Nah, ini udah berhasil dibuka, guys. Langsung aja kita cobain ya, pakai sendok. Apa sih deg-degan gitu, guys? Deg-degan sih. Udah, kita langsung cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku ini tuh rasanya gak ada rasanya, cuma ya karena ini minyak jadi kayak licin-licin gitu kan. Kayak minyak, tapi kalau minyak tuh kan kayak berat gitu kan. Kalau ini tuh ringan gitu loh rasanya. Ini bisa buat ngurut juga ya. Nah, ini tuh nggak wangi ya, soalnya ini nggak dicampur sama pewangi, dan ini kan buat dikonsumsi juga, jadi nggak mungkin dong dikasih pewangi pengharum. Ya udah deh, segitu aja ya. Pokoknya ini tuh banyak banget manfaatnya. Kalau kalian mau ngerawat kulit dan jaga kesehatan, kalian harus banget beli sih. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.